Cuba tuan-tuan tengok orang Cina, malam-malam rumah depa macam mana? Depa lebak di kedai buat apa? Minum arak selama rok aja masuk disko. Selama rok aja minum. Askar Melayu duk jaga dalam hutan, duk jaga tengah laut. Sekarang siapa tuan, siapa hamba? Tiba-tiba depa nak kata, kami tak mau ketuanan Melayu. Siapa tuan sekarang ni? Kita pula orang Melayu yang duk sokong depa, kita lupa bangsa kita yang duk jaga tengah laut. Bangsa kita yang tidur dalam hutan. Puak-puak Cina bukannya ada. Hindu ada. Berapa kerat Hindu yang di askar. Perompak banyak. So, wenang-wenang lepak, pi jaya, pi pakai seksi, duduk dalam kelab malam, duduk dalam Tesco. Cuba tuan-tuan tengok, mewah tak mewah Cina? Yang Melayu jadi apa? Cuba tengok polis. Berapa kerat peratus Cina jadi polis? Yang jaga tengah-tengah malam, naik kereta, bawa kereta, risiko ditembak perompak, risiko dibunuh. Tak tidur malam, siapa dia? Bukan orang Melayu. Apa Tokyo buat? Apa anak Cina buat? Ada depa ronda naik motor, pakai baju biru, gelap-gelap, blue-black, duduk berjalan. Tak ada. Bangsa kita yang jaga. Siapa jadi hamba sekarang? Tuan-tuan cuba tengok bomba, berapa peratus orang Cina jadi bomba? Siapa ni yang duk jaga balai bomba 24 jam duk tunggu bilalah nak terbakar ni, aku nak padam? Tak, bangsa kita juga. Tuan-tuan pergi ke lebuh raya, yang duk cuci jamban, duk cuci berak tu siapa? Tak, bangsa kita juga. Yang duk cuci sampah di KLCC, sabun sampah, lap sampah tu siapa? Tak, bangsa kita juga. Hari ni bangsa mereka duk petikai ketuanan Melayu, ketuanan Melayu, ketuanan Melayu, pelak otak mereka. Kita yang bagi ruang untuk mereka bercakap. Orang Melayu dah berbesar hati dengan mereka. Kongsi negeri dengan mereka. Bagi tanah dekat mereka. Bagi pingat pangkat kuasa pada mereka. Tak puas hati lagi. Kenapa yang jadi macam tu? Jawapan dia mudah. Sebab ada orang Melayu yang sokong mereka. Kalau mereka perintah kita tuan-tuan, takkan dapat apa yang kita bagi pada mereka. Nak azan pun tak boleh di Singapura. Melainkan Masjid Sultan saja yang boleh azan di luar. Yang lain semua azan di luar. Di dalam.